pemirsa, malam ini terakhir kita pengecekan di Lombok. Besok ke dua hari lagi saya ada di Balikpapan. Mudah-mudahan di Balikpapan benar, di Balikpapan yang ada di status saya ini. Bambu dari Lombok yang terakhir ini bagus juga. Mudah-mudahan benar, karena ini udah malam, tenaganya sudah habis. Mudah-mudahan tidak ditemukan unsur rekayasa. Kang, Kang, tolong ambil senter sama air, Kang. Ini bagus nih, Kang. Ya, ini bagus. Sini, sambil belajar sini. Nah. Oh, saya udah pertama dulu ini. Air sama senter, Kang. Ini luas. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya. Okay. Ini cabang. Ini cincin dalam. Ini ruas, ini cabang, ini cincin dalam. Ada semua. Ini kalau kita perhatikan bukan cat, ini bukan cat. Nah, ini semuanya warna kulit. Tinggal kita cuci pakai air. Kalau saya kok ada agak ngliang nih. Masuk angin. Ini punya siapa, Kang? Punya siapa? Berdua jadinya sama sahabat. Pakai ini, Bang. Air ini. Iya. Eh, sejarahnya. Berdua sejarahnya dari mana, Kang? Tahu sahabat itu mungkin dapat dari temannya. Oh, gitu. Berdua itu sendiri. Apa kurang airnya? Iya, saudara-saudara Lombok ini. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim. Kang tak sikat gigi, Kang, yang bekas, Kang, ya enggak pakai, Kang. Nah, itu senternya, Kang, dipegangin, Kang. Ini, Bang. Sudah kepala aku rasanya. Suka angin. Ini pengetesan bambu betuk sama Kang Paul yang saat ini berada di Lombok, tepatnya di dusun Mendagi, Gerung, Lombok Barat. Cepat tahu ada rezeki di sini. Sekarang sambil belajar, Kang, ya, sama-sama ya, Kang, ya, biar tahu. Coba sini perhatikan, Kang, sama kameranya disinikan, Kang. Ini kita kasih dia air. Ini tidak ada perubahan warna ya, Kang, ya. Ini gelangan cincinnya masih ada. Ini sambil untuk belajar, Kang. Coba kawan-kawan di setting dulu biar Nah, ini saudara-saudara Lombok ini. Nah, belajar ini seperti ini. Lagi belajar sama Kang Paul. Tapi ini bukan settingan, nanti dibilang settingan. Maksudnya belajar itu agar nanti tahu. Ya. Nah, biasanya yang itu selalu settingan, kawan-kawannya disetting di Lombok gitu. Terus ini
tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan warna ya Kang ya? Ya. Itu warnanya masih seperti itu. Ini namanya cumpring, ini masih ada cumpring. Terus ini kita kasih ke situ, itu tidak ada perubahan, itu masih utuh ya Kang ya? Yang di sini semuanya masih utuh. Terus kita balik yang di sini. Kenapa kita harus sikat di tengah? Biasanya yang hitam-hitam kayak gini ini untuk menutupi sambungannya. Tapi ini sudah beres, nggak ada apapun di sini. Ini juga harus diwaspadai. Ini praktek ilmu gratis. Kalau mau belajar semua bisa. Terus yang ini, coba perhatikan. Saya sikat itu ada garisnya tuh Kang. Kelihatan? Yeah. Itu ada garisnya ya? Yeah. Itu. Ini garisnya itu. Kelihatan ya? Yeah. Nampak? Garisnya. Yeah. Terus yang di sini, saya kasih air. Itu masuk itu airnya langsung masuk. Nah ini untuk membuktikannya nanti harus begini, jangan dipegang yang ini tapi megangnya yang sini. Yang dicurigai jangan dipegang, yang tidak dicurigai yang dipegang. Yuk kita ke sana yuk. Ini tadi langsung dibawa dari Kopang ke sini ketemu Abang Paul. Ini abangnya ini yang bawa tadi. Capek. Di senter kan. Ya, apa? Apa? Ini ada batu. Iya, ini. Ini ada batu. Kenapa kita tidak bukan ada? Entar Kang. Mental tahu enggak Kang ya? Mental. Ya, nah. Ketekanannya kurang kuat. Kalau di pohon itu padat. Kita kan di pohon. Nah, ini jangan kuat-kuat. Gini, pelan aja. Tuh. Ini. Kuatannya seperti itu. Oh iya. Sama kayak yang sama kayak yang tadi. Cuman lebih bagus ini. Lebih rapi ini. Rapi. Ya ada shock gitu. Ini ilmu, satu ilmu ya Kang ya. Besok kalau ketemu lagi beberapa ilmu akan kita kasih, nanti ditularkan ke masyarakat agar masyarakat nanti juga punya ilmunya, agar tidak ada yang kena tipu buatan seperti ini. Kenapa dia airnya tadi mengalir? Karena ininya ini dicowak, gitu. Biar dia masuk ke sana, maka airnya bisa masuk ke dalamnya, gitu. Paham ya? Seperti itu. Ini bukan settingan. Nanti dibilang itu settingan untuk buat konten YouTube, gitu ya? Ini kita memang buat konten YouTube untuk pembelajaran, bukan untuk settingan terus. Bangkrut saya kalau settingan terus ya. Ini. Oke? Oke. Bisa. Ini mbaknya suruh nutup biar mbaknya masuk YouTube. Itu loh bojomu. Tutup, Mbak. Sekian terima kasih tayangan dari Bang Paul. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sukses. Oke ya. Nggih. Sudah Bang. Ya topik wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silang.